السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري wa li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'duh Yang kami muliakan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Baizuki Banyukabah gendung dung sambang segenap keluarga Alladina sami'na wa afa'na Para hadirin, para ibu dan adik-adik santri yang berbahagia Demi menyingkat waktu kami akan menyebut para juara ranking kelas yaitu dari ranking kelas sifir awal sampai kelas 6 ranking kelas dari sifir awal bagian putra juara pertama diraih oleh saudara Khaironi putri dari Bapak Rusdi beralamatkan beben juara dua diraih oleh saudara Mubarak putra dari Bapak Yahya beralamatkan Banyu Kabah juara tiga diraih oleh saudara Ardi Hamzah putra dari Bapak Subhan beralamatkan Banyu Kabah Juara kelas dari sifir awal bagian putri, juara pertama diraih oleh saudari Musarrofa, putri dari Bapak Ahmad Bakir, beralamatkan Banyu Kapa. Juara dua diraih oleh saudari Lida, diraih oleh saudari Lina Reva, putri dari Bapak Jadin beralamatkan Sumber Ragung. Juara tiga diraih oleh saudari Ifadatul Naimah, putri dari Bapak Abu Siri, beralamatkan Banyu Kapah. Juara kelas dari Sifir Sani bagian putra. Juara pertama diraih oleh saudara Husni Mubarok. Putri dari Bapak Almarhum Maksar, beralamatkan Banyu Kaba. Juara dua diraih oleh Saudara Rifandi, putri dari Bapak Abdul Aziz, beralamatkan Banyu Kaba. Juara tiga diraih oleh Saudara Arya Amaldini, putra dari Bapak Abdul Rosi, beralamatkan. Gunung Lemoy. Juara atau ranking kelas bagian Sivirusani bagian putri. Juara pertama diraih oleh saudari Misbah, putri dari Bapak Nuralim. Juara dua diraih oleh saudari Sulaiha, putri dari Bapak Hasan ala beralamatkan Banyu Kaba. Juara tiga diraih oleh saudari Susanti, putri dari Bapak Abdul Wahid, beralamatkan Banyu Kaba. Ranking kelas satu bagian putra. Juara pertama diraih oleh saudara Muklas, Putra dari Bapak Abdul Jami beralamatkan Banyu Kapah dengan nilai 2000. Juara 2 diraih oleh saudara Ahmad Mubesir putra dari Bapak Syafi'i beralamatkan Antusen bernilai 1940. Juara 3 diraih oleh saudara Muhammad Rudi Pusta putra dari Bapak Mat Halil beralamatkan Gunung Lemoy dengan nilai 1851 ranking kelas ranking kelas 1 bagian putri juara pertama diraih oleh saudari Sumiati putri dari Bapak Sulaiman beralamatkan Gunung Lemoy dengan jumlah nilai 978. Juara dua diraih oleh Saudari Siti Ainur Rahmah, putri dari Bapak Mislai, beralamatkan Sumber Agung dengan jumlah nilai 900. Juara tiga diraih oleh Saudari Inayatul Fitroh. Putri dari Bapak Kiai Ahmad Jailani, beralamatkan Banyu Kapah dengan nilai 763. Ranking kelas 2 bagian putra. Juara pertama diraih oleh Saudara Syahrul Anam dengan jumlah nilai 1.171. Juara dua diraih oleh saudara Rizal Effendi dengan jumlah nilai 1600 maaf 1168 juara tiga diraih oleh saudara Riyadi dengan jumlah nilai 1132 juara kelas 2 bagian putri juara pertama diraih oleh saudari Mu'milatul Udaibiyah putri dari Bapak Usni Alama. Juara pertama diraih oleh saudari Mu'milatul Udaibiyah putri dari Bapak Usni beralamatkan Banyu Kapah. Dengan jumlah nilai 995 Juara dua, diraih oleh Nur Mayanti, putri dari Bapak Nur Hawi, beralamatkan Gunung Lemoy dengan jumlah nilai 1080. Dengan jumlah nilai 980. Juara tiga diraih oleh saudari Laila Tusakila, putri dari Bapak Abdul Rozak, beralamatkan Banyu Kapah dengan jumlah nilai 967. Ranking kelas Ranking kelas 3. Juara pertama diraih oleh saudari Luatul Mubairia, putri dari Bapak Tosin, beralamatkan Gunung Lemoy. Juara 2 diraih oleh saudari Lailatul Fadila putri dari Bapak Hashim beralamatkan Banyu Kapa. Juara tiga diraih oleh saudari Miftahul Barokah, putri dari Bapak Tamrin beralamatkan Gunung Lemoy. Ranking kelas 4 Juara pertama diraih oleh saudari Ismiyatul Fadila lahir pada tanggal 18 bulan 1 tahun 2000 putra dari bapak putri dari bapak Nawadi beralamatkan Banyu Kapah dengan jumlah nilai 2073 juara 2 dua, diraih oleh saudari Munawaroh Lahir pada tanggal 8 bulan 2 tahun 1999 putri dari Bapak Muhammad Bakir. Beralamatkan Banyu Kapah. Dengan jumlah nilai 2032. Juara 3 diraih oleh Saudari Maryati. Lahir pada tanggal 4 bulan 1 tahun 1997 putri dari Bapak Umar Faruk beralamatkan Banyu dengan jumlah nilai 1981 ranking kelas 5 juara pertama diraih oleh saudara As'ad Rahmatullah Putra dari Bapak Kiai Khotib Abdul Majid Beralamatkan Banyu Kapah dengan jumlah nilai 1668 Juara dia, juara dua Diraih oleh saudara Abdul Karim Putra dari Bapak Abdul Hari Beralamatkan Kuanyar dengan jumlah nilai 1668. Juara tiga diraih oleh saudara Ali Ulum, putra dari Bapak Maki, beralamatkan Camplong Sampang dengan jumlah nilai 1660. Ranking kelas 6. Juara pertama. Diraih oleh saudari Yuliana Ramadona. Lahir pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2000. Putri dari Bapak Soleh beralamatkan Banyu Kapah. Dengan jumlah nilai 1.853. Juara 2. Diraih oleh saudari Susi Sundari. Lahir pada tanggal 1. Bulan 4 tahun 2000. Putri dari Bapak Muhammad Yahya. Dengan jumlah nilai 1.820. Juara 3 Diraih oleh saudari Muawana Lahir pada tanggul tanggal 22. Bulan 4 tahun 1000 sembilan Putri dari Bapak Abdul Razak Beralamatkan Banyu Kapa Dengan jumlah nilai 1799 Kepada para Ranking gelas dari sifir awal sampai sifir sani diharap tidak menang, meninggalkan panggung kehormatan.